Betul-betul lah bah, film ini bikin emosi aja. Tapi bagus sih, memang benar-benar jahat kali bah si Clara itu, kutunjang juga cantik kepalanya. Ma, aku pergi sekolah dulu ya. Oh iya, minta uang jajan lah mak, soalnya aku tiap hari gak pernah mama kasih lagi loh uang jajan. Udah ngences-ngences aku lihat temanku semua jajan-jajan. Please ya mak, sekali aja. Terusnya kau minta uang jajan. Minta lo sama bapakmu, uang mama gak ada lagi satupun. Gopay aja gak ada. Baru kali inilah pernah aku lihat mama kayak mama ini. Masa gak mau ngasih uang jajan sama anaknya? Bukannya aku minta banyak-banyak, cuma 5.000 aja pun gak mau. Pak, bagilah uang jajannya untuk hari ini aja pun. Soalnya mama gak pernah lagi ngasih aku uang jajan. Dibilang uangnya gopay aja pun udah gak ada. Please ya pak. Ini loh, gak ada uang bapak yang receh. Uang besar semua. Nanti kalau bapak kasih uang besar samamu, langsung habis 1 detik kau buat. Gimana ini? Kasih aja lah pak uang yang besar itu sama dia. Tapi dengan janjian, dia itu gak boleh minta uang jajan selama 2 bulan. Itu uang jajannya untuk 2 bulan, gitu aja pak. Oke lah kalau kayak gitu, ini ya uangnya, ingat ini uang selama 2 bulan, jangan sampai habis. Awas aja ya, sempat kau minta uang jajan sama bapak selama 2 bulan ini, bapak usir kau dari rumah, dengar kau itu. Makasih ya pak, makasih banyak-banyak sama bapak, I love you. Lihat nih deh, uang kakak banyak, coba lihat uangmu, pasti gak ada kan, emang tahayang, kasihan deh loh. Jadi pilih kasih kalah bapak ini, masa kakak dikasih uang jajan adik enggak dikasih? Bagilah pak, begitu kali lah bapak ini sama aku. Iya, tapi cuma 5.000 aja ya, soalnya bapak juga lagi nabung buat sepedamu, oke? Yeay, dapat uang, nanti aku mau beli cilok, beli pentol, beli bakso, banyak banget yang mau aku beli, hahaha, makasih ya pak. Kak, kau makanlah. Ngapain pula kau udah pakai tasmu padahal kau belum makan? Makan dulu sana. Udah mak, gak usah aku makan di sini. Aku udah terlambat loh. Ntar aku makannya di kantin sekolah aja. Kan duitku banyak. Ya udah kalau kayak gitu ya mak, aku pergi sekolah dulu. Bye bye. Ya dengarin ya gurunya. Pak, Dek, kakak sekolah dulu ya. Jangan rindu. Bye bye. Oke kak, hati-hati ya di jalan. Dadah kakak Jamet. Ngapain kau nes di luar itu? Masuklah, ngapain kau bengong di situ? Ayo, biar mereka berkita agaskan. Iya loh, gak sabaran kali kau itu. Wideh, mantap kali bah. Udah macam pasar aja ini kelas, mantap kali bah. Salut aku nek kalian semua. Macam gak tahu aja lah kau, kelas ini mana bisa gak ribut. Astaga naga, bodoh kali lah kau itu gak tahu ciri-ciri kelas bah. Kok tumben kau Nes lama datang ke sekolah, biasanya kau yang pertama masuk. Gimana toh? Tadi aku lagi mandi berjemaah, makanya lama ya kan? Oh iya, tadi tuh kan ada aku dengar-dengar katanya sekolah kita itu bakal diliburkan selama seminggu karena bakal ada kayak renovasi sekolah gitu, mungkin karena sekolah kita ada buri. Iya, buri kayak muka kalian. Tapi aminin aja sih, soalnya aku malas sekolah. Diam, apaan ini semua? Kalian ini ya, udah besar juga masih ribut-ribut aja kelasnya. Macam anak 1 SD aja, gak ada otaknya. Apa kalian mau ya, ibu turunkan ke kelas 1 SD lagi? Hah? Gak mau bu, langsung ke poin aja lah bu, lama kali bah. Jadi, ibu mau bilang ke kalian semua, kalau seminggu ini tuh kita bakal libur ya. Tetapi,
tetap belajar karena nanti setelah libur itu kalian langsung ujian. Jadi gunakan waktu libur itu sebaik-baiknya, soalnya sekolah kita ini bakal direnovasi ya. Oke, jadi kalian bisa pulang sekarang dan tobatlah. Hari ini Hoki ada gimana sih? Kok bisa-bisanya ya? Hari ini tuh aku benar-benar senang banget. Udah dikasih uang jajan banyak, terus sekolah libur seminggu lagi. Astaga, semoga nanti ada yang baru lagi deh. Pasti si Sakinah yang nelpon. Mama ternyata. Apa, Mak? Mama kok nelpon aku? Aku udah di depan rumah nih. Ntar lah ya, aku masuk. Dengarlah dulu Mama ini. Ini kami ke kampung, soalnya ada urusan bapakmu nih di sini. Jadi kau sendirilah di rumah ya selama beberapa hari ini. Itu nanti uang jajannya yang dikasih bapak tadi itu ya. Ya udahlah, jaga rumah, makan bayar sendiri ya. Oke, Mak, hati-hati di jalan ya. Dadah. Yes, sendiri lagi coy, senangnya aku coy. Gini-gini bosan juga ya, gimana kalau misalnya aku ngechat bestotku nyuruh jalan-jalan. Bagus tuh. Berlama-lama kemudian. All together is good. I just wonder if you like me. Aduh, senang kali aku tuh ya. Pertama kali nih jalan-jalan ke kafe yang kecil tapi bagus. Ini kucing siapa sih? Gak jelas sekali. Entah ngapain, pakai dada marah lagi. Nanti ku potong nangis kau. Eh, mulut kau itu, mana bolehlah motong-motong kucing bersoda kau. Ah, yaudahlah, ayo joget-joget, ini kafenya bagus sekali. Yamet kudasi, yamet kudasi, bang jamet, tara kepeci. Ayolah masuk, pain kalian situ, karena yang gila pun. Ada cogan coy, senggol dong. Sabi gak nih sama aku? Sepertinya saya banyak ngadi-ngadinya dah. Lupain ah. Kak, kita mau pesan makanan enak aja ya. Jangan lupa juga minumannya. Pokoknya kita itu pesan tempat makanan, tempat minuman ya kak. Yang bagus-bagus buatnya. Ntar kita bayar kok mahal-mahal. Iya, iya dek, nanti kami antar ya. Akhir-akhir ini kan aku tuh udah gak pernah lagi loh dibawa sama orang tuaku itu jalan-jalan kayak gini. Tapi untungnya aku punya bestot kayak kalian itu. Pas lah itu, aku pun kan gak pernah dibolehin ha. Entah kenapa pun itu. Tapi sekarang dibolehin. Woi, kalian gak pada salfok gak sih? Itulah ada cogan di sana, dari tadi mataku kesana aja. Soalnya ganteng kali cok, tengoklah. Iya coy, ganteng kali. Tapi nggak jadilah. Soalnya aku udah punya crush yang lebih ganteng dari situ. Gak mau tahu. Pokoknya itu jadi milikku. Nggak boleh kalian dengar. Apa maksudmu? Apa? Diam kau ya. Itu punyaku kan, aku duluan yang nemuin. Kok jadi kau? Udahlah itu. Ngapain juga diperkarakan? Kita kesini tuh mau makan-makan, mungkin cari cogan dan gak mau ribut di sini. Kita mau happy-happy aja, nikmatin aja lah semingguan ini libur. Nanti siap libur gini langsung ujian, gimana sekalian? Ini ya cu, makanannya. Selamat dinikmati. Happy enjoy. Oh iya, jangan lupa dicekrek-cekrek ya cu. Soalnya ini neneknya buat udah bagus sekali.
Lah ini ceritanya gimana? Kok jadi nenek pula yang ngasih makanannya? Makasih ya nek, kita cekrek pun. Makasih, bye-bye. Keep enjoy. Sepertinya makanannya ini sungguh enak. Aduh, aku sangat ngiler melihatnya. Markicup, mari kita coba. Berlama-lama kemudian. 2 hours later. Makanannya enak kali, habis pula Allah aku buat. Sekarang jadi malah kekenyangan, gak bisa berdiri aku. Pokoknya aku tuh gak mau tahu. Pokoknya yang tadi tuh punya aku, gak ada yang boleh ganggu. Dengar kalian tuh? Hah? Heh, mulut kau itu ya. Itu punya aku, jangan kau ambil-ambil. Kan aku duluan yang nengok. Rebut kali kalian itu loh. Ya kalian, buktikanlah gimana kalian sukanya. Buktikan sekarang juga sebelum dia pulang. Ngapain juga kalian ribut-ribut? Oke, aku berani kok buktikannya. Salutlah aku nengok anak itu. Dekat kali dia. Halo kak, boleh minta nomor WhatsAppnya nggak? Apa sih yang membuat kamu? Anjay! LINE 越えてくる君が気になったのかも。